Ya, saudara, pabrik cat terbesar di Kepri, PFF Paint, tetap memberikan apresiasinya bagi pelanggan setia PFF Paint. Penarikan undian bulanan PFF Paint dengan hadiah satu unit motor tetap diteruskan di penghujung tahun 2022 ini. Tepatnya pada Rabu 7 Desember 2022 lalu, hadiah pemenang undian motor resmi diserahkan PFF Paint kepada pemenang beruntung atas nama Melati Permatasari yang beralamat di perumahan Bida Asri Blok U RT 13 RW 4 Batam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Detak Kepri Malam pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rubi Primula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pabrik cat terbesar Kepri PFF Paint masih tetap mengadakan undian berhadiah PFF Paint periode 17 dengan hadiah bulanan 1 unit sepeda motor. Setelah minggu lalu digelar penarikan undian untuk bulan November 2022, tepat pada Rabu 7 Desember 2022 lalu, PFF Paint resmi menyerahkan hadiah undian bulanan berupa satu unit motor kepada pemenang beruntung atas nama Melati Permatasari yang beralamat di perumahan Bida Asri Blok U RT 13 RW 4 Batam dengan nomor undian 1552333. Saat menerima kunci motor, Melati tampak begitu sumringah serta bersyukur dan tidak menyangka dirinya mendapat kejutan setelah ditelepon tim PFF Paint dan resmi mendapatkan satu unit motor Yamaha dari PFF Paint. Ia mengaku hanya mengirimkan satu kupon cat PFF Paint dan langsung terpilih sebagai pemenang November 2022. Ia berharap PFF Paint terus berinovasi, berkembang, dan semakin jaya ke depannya. Senang, bangga, gak nyangka semuanya. Banyak kupon nih ke PFF? 4 kupon nih. Oh, 4 kupon ya, langsung menang satu ya. Padahal banyak yang udah ngirim puluhan juga belum menang nih. Alhamdulillah. Oke, kemarin pakai cat apa nih Kak ketemu kuponnya? Di Nevolux. Oh, Nevolux ya, kemarin cat rumah. Iya, terima kasih untuk PFF Paint. Harapan saya semoga semakin berkembang, semakin maju, semakin dikenal di seluruh dunia. Sementara itu, perwakilan tim PFF Paint menghimbau warga Kepri untuk tetap mengikuti undian Lucky Draw dari PFF Paint karena tetap berlanjut hingga akhir tahun 2022 dengan cara cukup mudah melalui aplikasi WhatsApp. Kembali lagi diselenggarakan penyerahan undian Lucky Draw PFF Paint ke-17 periode November 2022 telah diterima oleh Ibu Melati warga Batam. Untuk seluruh warga Kepri yang ingin beruntung juga memenangkan satu unit sepeda motor seperti Ibu Melati, yuk ikuti terus Lucky Draw PFF Paint ke-17. Siapa tahu Anda beruntung berikutnya. Nah pemirsa, bagi Anda yang belum beruntung, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengikuti undian PFF Paint sepanjang tahun ini. Tetap beli produk dari PFF Paint, nantikan kejutan dari PFF Paint. Siapa tahu Anda pemenang beruntung selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Batam.